Seekor buaya besar berukuran sekitar 3 meter lebih terlihat menepi di Pantai Ketapang 1, Kota Kupang pada Kamis 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Munculnya binatang yang punya kisah tragis di beberapa wilayah di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi tontonan warga. Aduh, son berani pikir itu. Ini cerita mereka le. Aduh tuan le, ini buaya pung nekat le. Deda yang le, deda yang dekat le. Deda yang tambah dekat le. Dia mau makan gabus. Dia dah lapar. Wah, dia bermain. Dia dah makan gabus. Ren diambil sudah. Sudah.